apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa lakukan dua hal. Kita bisa menguji materi lewat judicial review atau revisi undang-undang ITE. Karena dari mulai dia lahir sampai revisi, dia dua kali di judicial review oleh teman-teman Mbak Nazwa nih, Pak Karni, CS. Kemudian di judicial review lagi, tidak ada yang melanggar bersinggungan dengan undang-undang dasar konstitusi kita. Beliau ada benarnya. Upaya untuk menguji undang-undang ITE sudah sangat dicoba dan dilakukan. Ini sejarahnya. Bisa dilihat, kalau sudah terjadi judicial review sebanyak 12 kali dari tahun 2008 sampai tahun 2020. 12 kali! Bagi yang nggak tahu, judicial review itu adalah proses penilaian isi peraturan perundang-undangan untuk menentukan apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi sederhananya, judicial review itu review kalau undang-undang ini benar nggak sih? Simple kan? Nah kalian bayangin, ini udah 12 kali di review. Bayangin lu pacaran sama pasangan lu selama 1 tahun. Dan dari bulan Januari sampai Desember, tiap bulan dia komplain. Nah ini, kalau hubungan lu direview 12 kali, kayaknya emang ada yang salah sama hubungan lu. Selain judicial review, undang-undang ITE bahkan sudah direvisi pada tahun 2016. Alasannya, menimbang bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Jadi udah direvisi, udah di judicial review. Banyak orang ngomong jangan salahin undang-undangnya. Jangan salahin undang-undangnya, Dov. Undang-undangnya oke kok, santai. Yang salah tuh penerapannya. Saudara-saudara, perkenalkan SKB 2021. SKB atau Surat Keputusan Bersama adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh beberapa lembaga secara bersamaan. Dalam hal ini dibuat oleh Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian terkait pedoman implementasi Undang-Undang ITE ini. Jadi SKB ini dibuat untuk memberi solusi sementara terhadap Undang-Undang ITE dengan harapan tidak lagi terjadi kriminalisasi menggunakan Undang-Undang ITE. Kita lihat nih, dari jumlah kasus di tahun 2021, sebelum ada SKB 3 kasus. Setelah ada SKB, ada 29 kasus. Jelas-jelas Undang-Undang ITE masih bermasalah. Undang-Undang ITE ini menurut gua masih perlu direvisi. Kalau kalian gak percaya sama gua, kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, undang-undang ITE ini. Pada tanggal 15 Februari 2021, Presiden Jokowi meminta kepada DPR RI untuk bersama-sama revisi undang-undang ITE ini di rapat pimpinan TNI Polri. Kemudian Menko Polhukam Mahfud MD pun menyampaikan ini lewat Twitter. Namun, berita ini menyambut beberapa keraguan. Banyak yang menganggap pemerintah tidak serius.